jam hari ini. Satu lagi outlet fashion hadir di kota Palembang, namanya Anesia Gallery. Outlet yang ada di lantai 1 Yong Cafe, Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di Simpang Polda, menghadirkan koleksi pakaian wanita hasil desain owner Anesia Gallery, Onesta Putri Ishak. Berikut liputannya. Satu lagi outlet fashion buka di kota Palembang. Jika berkunjung ke kawasan Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di Simpang Polda, mampirlah ke Anesia Gallery. Outlet fashion Anesia Gallery baru saja soft opening Jumat 24 Juli 2020, lokasinya berada di lantai 1 Yong Cafe. Di Anesia Gallery menghadirkan koleksi pakaian wanita hasil desain owner Anesia Gallery, Onesta Putri Ishak. Dikatakan Onesta, sapaan Onesta Putri Ishak, Anesia Gallery merupakan outlet pertamanya di Palembang, karena sebelumnya ia memasarkan koleksi hasil karyanya ini melalui media sosial. Baru selesai kuliah tahun kemarin, habis itu belum fokus di kampus. Habis itu, setelah dipikirkan, kemarin itu sudah kesibukan sudah selesai sekolah, akhirnya mikirlah buat bikin galeri. Selain online, kita bikin galerinya jadinya. Anesia Gallery sendiri tidak hanya menghadirkan koleksi karyanya, namun juga ada brand lokal seperti Hijab by Kerudung Asia, 11on11, dan Panaira. Adapun koleksi yang ditawarkan di Anesia Gallery ini merupakan pakaian ready to wear yang simple dan elegan dengan memadupadankan bahan-bahan sedang tren saat ini seperti penggunaan tile dan brokat dan penggunaan warna-warna pastel. Saat ini Ones juga sedang mengembangkan bisnisnya dengan memproduksi baju-baju anak. Harga yang ditawarkan untuk atasannya berkisar antara Rp600.000 hingga Rp2.000.000 per pisisnya. Bagi Anda di luar kota Palembang, jangan khawatir karena Anesia Gallery tetap menjual produknya di media sosial. Reporter Betani Kasusmanda, juru kamera Al-Hadi Parit melaporkan untuk palpres.com. Berita selanjutnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra, memimpin langsung pemusnahan sabu seberat 576,36 gram dan 106 krim yang mengandung bahan berbahaya, Jumat 24 Juli 2020. Pemusnahan barang haram ini merupakan hasil ungkap kasus selama Maret hingga Juli 2020. Berikut liputannya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan sabu seberat 576,36 gram sabu dan 106 krim yang mengandung bahan berbahaya dengan cara di blender. Pemusnahan sendiri langsung dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri di Taman Wisata Puntikayu, Palembang, Jumat 24 Juli 2020. Pemusnahan barang haram tersebut merupakan barang bukti hasil ungkap kasus di Tres Narkoba Polda Sumsel pada Maret hingga Juli 2020. Sedangkan untuk krim pemutih atau kecantikan yang dimusnahkan semuanya mengandung bahan berbahaya yakni merkuri. Irjen Pol Eko menjelaskan pemusnahan barang bukti ini sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 45 ayat 4 KUHAP yang mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti sitaan yang sifatnya dilarang. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palpres.com. Ada saja yang dilakukan Sukari, warga Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Musirawas Utara. Sebagai wujud protes kondisi jalannya rusak, Sukari memancing dan menanam ranting di tengah jalan berlobang. Jalan penghubung Kecamatan Ulurawas dan Rawas Ulu ini diketahui sudah rusak sejak pemekaran Muratara 7 tahun silam. Berikut liputannya. Beginilah aksi protes yang ditunjukkan Sukari, warga Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Musirawas Utara. Dia seolah sedang memancing dan menanam ranting di genangan air di antara lubang yang banyak ditemui di jalan penghubung Kecamatan Ulurawas dan Rawas Ulu. Aksi protes yang dilakukan Sukari karena jalan penghubung dua kecamatan tak kunjung diperbaiki. Bahkan kondisi ini sudah terjadi sejak pemekaran Muratara. Dari pantauan Palpres.com, pengendara memang harus ekstra hati-hati jika melewati jalan ini. Banyak sekali lubang jalan dengan kedalaman yang cukup membahayakan. Kerusakan terparah sendiri ada di Desa Muara Kuis. Kedalaman lubang di jalan tersebut bisa mencapai setengah meter.
Akibatnya, tidak sedikit kendaraan roda 4 tersangkut jika tidak berhati-hati. Begitu juga dengan pengendara motor. Banyak dari pengendara ini mengalami kecelakaan jika tidak berhati-hati. Sukari mengaku memancing dan menanam ranting pohon di jalan karena bentuk kekecewaannya terhadap pemerintah yang tidak memperbaiki jalan tersebut. Kondisi ini belum pernah diperbaiki sejak Muratara terpisah dengan Musirawas sejak 7 tahun yang lalu. Oleh sebab itulah, dia berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Muratara untuk bisa memperbaiki jalan tersebut, sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu. Reporter dan juru kamera Sony Harsono melaporkan untuk palapres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi pencurian sepeda merek Pasifik di rumah Suwandi, warga Jalan Kenari 3, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sapo, Palembang, terekam kamera pengawas CCTV. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga 4 juta rupiah. Berikut liputannya. Aksi pencurian sepeda merek Pasifik yang dilakukan dua orang tak dikenal terekam kamera pengawas CCTV di rumah Suwandi, warga Jalan Kenari 3, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang. Dalam peristiwa yang terjadi Jumat, 17 Juli 2020 tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 4 juta rupiah. Atas kejadian itu, korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Palembang, Kamis 23 Juli 2020. Kepada penyidik, korban menjelaskan bahwa kejadian pencurian itu baru diketahui sekitar pukul 8 pagi saat dia melihat dari kamera CCTV di rumahnya dan mendapati ada dua orang memanjat pagar dan membawa kabur sepeda milik anaknya. Jam 1.45 kita tidak sadar, pagi ketahuan sepeda hilang, kita buka CCTV. Ada dua budak, satu sikok lompat pagar, dia yang ambil sepeda, dilempar ke ini, diangkat, lompat ke pagar. Oh, sepeda itu posisinya dalam pagar, Pak? Digembok pagar? Di dalam room, pagar digembok. Berarti kok sepedanya, Pak? Kenapa? Berarti kok sepedanya? Sikok. Sikok, demi. Harga berapa, Pak? Ya, sekitar 4 jutaan. Oh, 4 juta. Uang dua pelakunya, Pak? Iya, sikok nunggu di depan pagar. Pelaku tuh bawa motor apa jalan, Pak? Jalan. Jalan, ya? Terekam CCTV, ya, Pak? Sempat dengar gak suara berisik-berisik gitu? Tidak, dengar, ya. Lagi hidup itu, Pak? Iya, 1.45. Berdasarkan CCTV tersebut, waktu kejadian terjadi sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat saat korban sedang tidur. Sementara itu, Kasubag Humas Polrestabes Palembang, Ibtu Marwan, membenarkan adanya laporan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palapres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.